Halo, halo, halo teman-teman. Kita lanjut ya untuk permainan game bersama Ultraman dan superhero lainnya di part 2 ya teman-teman ya. Pasti teman-teman udah nonton nih yang part 1-nya. Jangan lupa tonton yang part 1-nya ya teman-teman ya. Biar nyambung teman-teman dan menambah keseruan menjadi 1000%. Hai, wadidaw. Oke teman-teman, sekarang bagian siapa ya? Kemarin kita berakhir di hebatnya joketan Iron Man teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Oh ini aja teman-teman, bagian kamu Ultraman Zero. Aku akan bawa balon warna pinky ya, pinky boy kamu ya. Oke kita lempar saja. Wow, estetik sekali teman-teman. Dan tidak usah mencari kertasnya, langsung ketemu nih teman-teman nih. Oke kita baca aja ya, kira-kira apa nih challenge yang diberikan kepada Ultraman Zero teman-teman. Dakdikduk, ser nih, apa nih kira-kira challenge-nya ya? Kita buka menyanyi lagu Melayu. Wadidaw, lagu Melayu cuy. Apa coba? Apa ya? Zapin atau Tiara atau apa ya lagu Melayu? Aduh, sorry. Aku kan sukanya pop rock. Aku enggak tahu. Aduh, gimana nih? Aduh, woi, lama woi. Malah sebutin judul bukan nyanyi. Udahlah, sama aku masukin saja kamu ke tepung ajaib. Aduh, nih, rasain nih. Masa aku malah masuk tepung sih? Aduh, memalukan sekali nih. Wadidaw, Ultraman Zero meluncur ke tepung, teman-teman. Hai. Oke, sekarang kita lanjut ya. Giliran siapa nih? Udah aja deh. Kita kasih giliran sekarang Ultraman Ginga. Kasih balon merah, langsung lemparkan saja. Wow, dan langsung pecahkan teman-teman. Keren banget ini. Oke, teman-teman. Langsung kita buka aja. Kira-kira apa nih dalamnya? Dapat challenge apa nih Ultraman Ginga teman-teman? Aduh, udah nggak sabar nih. Oke, apa nih jeng-jeng-jeng? Apa tuh? Koprol, oh gampang sih ini, kamu bisa koprol say. Tapi tunggu, kayaknya gak bisa deh. Tuh, gak bisa. Itu kaki lo harus nekuk. Tuh lihat tuh contoh kayak di gambar. Gak bisa. Ini kakinya gak bisa nekuk tuh. Gak bisa, masa koprolnya gitu kakinya lurus tuh. Ikutin di gambar ya, harus sesuai gambar ya. Gak bisa tetep, itu gak bisa ditekuk kakinya. Tapi kan nyempetin berguling. Udah aja lah, emang kamu mungkin ditakdirkan masuk tepung ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Sekarang giliran siapa ya? Nah, giliran Power Rangers merah aja teman-teman. Oke, langsung kita ambil balon warna kuning ya teman-teman ya, biar sama. Enggak dong, langsung lemparkan saja. Wadidaw, keren banget teman-teman. Itu kita dapat challenge apa ya buat Power Rangers teman-teman? Kita buka dulu ya. Agak susah ya teman-teman, karena emang udah basah, tangan aku basah, ini juga basah teman-teman. Wah, apa nih? Kita buka ya, di mana negara paling besar di dunia? Ayo, coba jawab. Aduh, apa dong? Aku nggak tahu. Di mana ya? Padahal aku sering keliling dunia, tapi aku nggak tahu. Curang nih, masa aku malah ditanya yang seperti ini? Apa artinya di mana artinya? Negara Kanada kali ya? Negara Kanada. Oke, kita cari tahu jawabannya. Ini dia. Ternyata menurut sumber ini, negara terbesar itu adalah negara Rusia. Berarti kamu belum tepat jawabannya, karena negara pertama itu negara Rusia, lalu Kanada negara kedua terbesar di dunia. Oh, seperti itu ya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang aku jadi tahu. Aku mau siap nyemplung nih. Langsung aja cemplung. Wow, Power Rangers-nya udah berubah jadi merah putih kayak gini ya teman-teman. Hai. Oke lanjut teman-teman. Selanjutnya ada Ultraman Orb teman-teman. Ini yang api abadi ya. Kalau nggak salah. Sama aku dikasih warna pinky-pinky. Langsung lemparkan saja. Dan langsung pecah. Aku nggak akan pecah guys. Langsung pecah ternyata guys. Seru banget guys. Kita lihat ini teman-teman, dia dapat challenge apa ya. Kita buka perlahan-lahan. Oke, langsung dibuka saja.
apa nih? Siapa Ultraman paling tampan? Wadidaw, aduh siapa tuh ya? Pertanyaannya mana itu? Sudah pasti aku ya, Ultraman yang paling tampan mempesona jagat. Oke, kau memang tampan, tapi kau narsis banget. Udah aku masukin sama tepung aja ya kau ya. Nih, masuk ya. Dasar kau narsis banget, teman-teman. Ini ya Ultraman-nya, teman-teman. Waduh, kenapa aku juga dimasukin tepung? Udahlah, lanjut aja. Sekarang, wow, bagian Hulk, teman-teman. Apa nih challenge buat Hulk, teman-teman? Kita kasih balon warna hijau ya, teman-teman. Dan langsung lemparkan saja. Ting-ting-ting. Ya, belum pecah, teman-teman. Oke, kita coba lagi. Lemparkan saja. Dan ini kenapa kok belum pecah lagi? Mungkin harus dengan tenaga. Nah, baru kan pecah, teman-teman. Harus dengan tenaga ya, teman-teman ya. Oke, kita buka challenge untuk Hulk. Kira-kira apa ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan yang susah ya, teman-teman, buat Hulk ya, biar dia bekerja keras. Hai, kita buka saja. Challenge-nya adalah apa ini? Lari 20 keliling. Gitu Hulk, cepat lari kamu Hulk. Gampang dong. Di sini kan larinya kayak gini. Nih, kecil. Aku lari nih, teman-teman nih. Sembarangan, gampang banget kalau kayak gitu bukan, tapi kamu lari 20 keliling dunia. Hulk. Apa sesusah itu? Aduh. Baiklah, aku akan laksanakan. Aku akan pamit dulu kepada teman-teman. Selamat tinggal, teman-teman. Selamat tinggal, Hulk. Akhirnya kau pergi juga, Hulk. Ah, kok kalian senang sih? Hai. Ya udahlah, kita lanjut. Ada Legend Hero Jambi di sini, dikasih warna orange biar sama dengan Legend Hero-nya. Lemparkan saja. Dan ini kenapa harus percobaannya berkali-kali lagi ya, teman-teman ya? Nah, apa nih kira-kira challenge buat Legend Hero Jambi, teman-teman? Mudah-mudahan yang susah ya, biar makin seru ya, teman-teman. Apa nih kira-kira? Apa nih? Oke, apa lambang negara Indonesia? Aduh, ini kebangetan kalau nggak tahu kau Jambi apa coba. Hah, tahu dong. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Wow, Jambi keren banget. Oke, mantap Jambi. Iya dong. Oke, sekarang kita lanjut dengan Legend Hero Teja ya, teman-teman. Lemparkan saja. Ini nggak pecah juga, teman-teman. 3 kali percobaan gagal dan kita coba. Hah, malah pecah di sini, teman-teman. Aduh, nggak apa-apa lah, teman-teman. Yang penting kita tahu kira-kira apa nih challenge buat Legend Hero Teja, teman-teman. Nih, ini apa, teman-teman? Binatang apa yang mempunyai warna hitam, putih, merah? Apa coba? Hah? Apa dong? Hitam, putih, merah. Aduh, apa ya? Udahlah, kau nyerah aja, aku masukin tepung nih. Hai. Jawabannya itu adalah zebra dikrokin. Ah, macam mana pula itu? Udahlah, kau tidak seberuntung Jambi. Kita lanjut, teman-teman, dengan Ultraman Ginga. Kita lemparkan saja. Ceng. Dan langsung pecah dong, teman-teman. Tumbennya ini langsung pecah. Dari tadi kita coba berkali-kali terus ya. Sebutkan Ultraman paling muda, Ginga. Ah, lu masa nggak tahu, Ginga? Gampang dong, aku tahu jawabannya adalah Ultraman Mebius. Oke, kita lihat jawabannya. Menurut sumber ini, jawabannya adalah Ultraman Mebius. Yeay, benar kok Ginga, selamat ya. Oke, sekarang kita lanjut bersama Ultraman Ginga juga. Ini versi yang biru ya, teman-teman. Oke, lemparkan saja. Dan langsung pecah, indah sekali kan, teman-teman. Kita buka aja ya, kira-kira apa nih challenge buat Ultraman Ginga Blue, teman-teman. Kita coba buka ya. Apa warna bendera Indonesia? Aduh. Gampang dong. Itu ada lagunya, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi. Wow, keren Ultraman tahu lagunya. Oke, keren banget ke Ultraman, mantap.
Kita lanjut teman-teman dengan Ultraman Orb Hitam teman-teman. Oke, kita luncurkan saja. Jeng-jeng dan gak pecah teman-teman. Kita coba berkali-kali. Nah, harus dengan tenaga ya teman-teman ya. Ternyata ya. Hah? Apa ini? Aduh teman-teman, ini bisa-bisa dimarahin emak teman-teman. Tuh, sampai tremor gini teman-teman. Aduh, wadidaw sekali ini. Oke lah, gak apa-apa teman-teman. Kita keep dulu aja. Kita fokus lagi ke gamenya teman-teman. Kita buka kira-kira apa nih challenge buat Ultraman Orb Hitam teman-teman. Menyanyi lagu anak. Ayo Ultraman Hitam, mana suara emasmu? Lagu anak-anak ya. Lagu anak-anak yang terngiang-ngiang itu adalah lagu ini ya yang aku tahu ya. Bapakku kawin lagi, aku ditinggalin lelaki kardus yang itu bukan? Wow, impressive. Udahlah, aku masukin kamu ke tepung ya. Nih, double buat kamu ya. Sialan kamu, masa nyanyi lagu seperti itu? Aduh, dasar ya teman-teman, tolong jangan ditiru teman-teman. Itu bukan lagu anak-anak ya teman-teman. Oke, kita lupakan dulu laki kardusnya teman-teman ya. Kita lanjut. Apa nih challenge buat Ultraman yang satu ini? Lemparkan saja. Jeng-jeng, gak pecah teman-teman. Udahlah, gak usah dilempar. Kita langsung dipecahkan saja seperti ini teman-teman ya, biar tidak ada drama lagi. Itu airnya muncrat kemana-mana teman-teman ya. Kita buka sekiranya apa gerangan ini. Makan cabai. Aduh, kau disuruh mukbang cabe kau Ultraman, apa kau siap? Menarik, oke, aku siap. Oke, silahkan Ultraman. Selanjutnya ada Ultraman Rosso teman-teman. Kita pecahkan langsung ya teman-teman. Nih ya, biar tidak ada drama lagi teman-teman. Langsung kita buka kira-kira apa nih challenge buat Ultraman Rosso teman-teman. Siapa penemu listrik pertama kali? Oke, jawab Rosso. Macam apa ini? Ini kan bukan cerdas cermat, mana aku tahu. Iya udah, kalau gak tahu, kamu masuk sana ke tepung ya. Langsung berwarna putih ungu kamu ya, kayak kue mochi. Ini dia teman-teman jawabannya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nih challenge selanjutnya, ini challenge terakhir ya. Kita pecahkan saja. Nah, langsung saja teman-teman, kita buka sekiranya ada apakah untuk challenge Ultraman yang terakhir ini teman-teman. Ini ada Ultraman Orb, apa ini? Ultraman Orb Zero atau apa ini teman-temannya? Oke, ini dia challenge-nya, yaitu menari. Aduh, gampang banget ini. Yuhu, gampang dong. Aku mulai dulu ya. Cukuplah, berhubung kamu terakhir, kalaupun kamu berhasil, aku masukin kamu ke tepung ya. Makan aku Jiro. Tapi gak seru juga kalau kamu gak masuk. Hai. Oke teman-teman, seru banget kan bermain game bersama para Ultraman teman-teman. Yang barusan itu balon yang terakhir ya teman-teman ya. Berarti ini udah selesai teman-teman main gamenya. Seru banget kan teman-teman. Ini pada putih-putih kayak kue mochi ya teman-teman ya. Ini untuk Ultramannya. Hai. Next kita bikin lagi video seru-seruan kayak gini bersama Ultraman dan superhero lainnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe. Yu dadah, yu bye bye, goodbye, goodbye. Meanwhile. Run.